Baik, ketemu lagi di tutorial kali ini. Sebuah masalah error yang dihadapkan pada sebuah game PUBG Lite. Di sini kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu reconnect dan exit game, yang menandakan kita bahwa kita harus mengkoneksi ulang dan atau keluar dari game yang kita jalankan. Oke, dalam hal ini silahkan kita exit gamenya. Kita akan menjelaskan, sedangkan PUBG Lite ini kan ada dua launchernya. Yang pertama itu PUBG Lite resmi dari PUBG Lite-nya. Yang kedua kita bisa dari launcher Garena. Masalah ini munculnya yaitu dari sebuah launcher Garena. Sedangkan di launcher PUBG Lite-nya itu sendiri tidak ada muncul masalah ini. Dalam hal ini saya sarankan silakan exit game-nya terlebih dahulu. Di sini ada dua, Garena sama PUBG Lite. Ini merupakan launcher resmi PUBG Lite PC dan ini launcher Garena PC-nya. Sedangkan masalah yang ini, masalah ini saya menjalankan PUBG Lite PC-nya melalui launcher Garena. Melalui launcher ini, berapa kali saya exit gamenya dan saya jalankan kembali, selalu terulang masalah yang seperti ini. Jadi saya sarankan jangan menggunakan launcher Garena ini untuk menjalankan PUBG Lite-nya. Silahkan gunakan launcher PUBG Lite resmi yang ada di, jika di komputer atau PC teman-teman belum terdapat launcher resmi PUBG Lite ini, silahkan instalasi terlebih dahulu launcher PUBG Lite resminya dan game PUBG Lite resminya. Cara download dan instalasinya ada di link deskripsi pada video ini. Silahkan dicek dan terima kasih. Mohon support channel ini, channel Fredy Official, dengan cara berlangganan, tekan tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.